KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera adik-adik. Adik-adik sekarang ni bersama dengan cikgu, cikgu Nurhafizah binti Muhammad Noor. Dan cikgu adalah seorang kaunselor dan hari ini cikgu akan berkongsi tentang satu topik yang amat penting yang selalu cikgu berkongsi dengan para pelajar, terutamanya pelajar-pelajar di sekolah menengah. Dan tajuk yang cikgu akan sampaikan adalah 7 rahsia kejayaan. Adik-adik, selalu daripada kita sekolah rendah sampailah kita ke sekolah menengah, cikgu akan bertanya, adik-adik apa cita-cita? Adik-adik, apa matlamat adik-adik? Adik-adik, apakah yang dikatakan kejayaan? Apa yang adik-adik nak capai dalam hidup? Dan dalam perjalanan cikgu sebagai seorang guru bersama para remaja, banyak remaja akan bercakap, cikgu, kami ingin berjaya. Cikgu, kami ingin berjaya. Kalau cikgu tanya cita-cita, jawapannya adalah, cikgu, kami ingin kejayaan. Bila cikgu tanya, apa itu kejayaan? Mereka akan rasa terdiam di situ. Mereka rasa macam lost di situ. Jadi, cikgu nak sampaikan apa makna kejayaan. Makna kejayaan yang sebenar adalah, adik-adik, mengikut perspektif dia jadi subjektif. Jika adik-adik seorang pelajar, adik-adik akan mengatakan, cikgu, my success is in my academic. I want to make my parents happy. So, kalau cikgu tanya kepada guru, guru akan kata, my success, kejayaan saya adalah apabila saya melihat para pelajar saya berjaya dalam PMR, dalam SPM, mereka hormat saya, mereka tunjukkan sasiah yang baik. Kepada seorang kaunselor pula adalah apabila klien tu bercakap, puan, saya rasa saya dah faham apa masalah saya yang saya dah kongsikan kepada kepada puan, dan saya faham apa yang perlu saya buat untuk menangani isu ataupun cabaran ini. Jadi adik-adik, ianya bergantung kepada setiap orang. Perspektif yang berbeza, latar belakang yang berbeza. Kejayaan bukan ditentukan dibanding-bandingkan. Maknanya, cikgu, saya duduk kelas terbaik, saya dah dapat 8A. Tetapi kalau adik-adik belum dapat 8A, bukan bererti adik-adik belum berjaya. Jadi itulah makna kejayaan ni adik-adik, adalah mesti ada matlamat. Matlamat mengikut perjalanan kita sendiri. Sekecil-kecil kejayaan dan sebesar-besar kejayaan. Dalam untuk mencapai kejayaan, adik-adik perlu ada matlamat, perlu ada perancangan dan perlu ada tindakan. Sebelum kita pergi kepada rahsia yang pertama, cikgu nak adik-adik ambil satu kertas dan adik-adik tulis kejayaan adik-adik sekecil-kecilnya hinggalah sebesar-besarnya. Jangan fikir apa orang fikir, jangan fikir apa orang kata, and don't judge yourself. Just buat saja. Apa kejayaan, achievement yang adik-adik dah capai daripada sekolah rendah sampai saat ini, yang sekecil-kecil hingga sebesar-besarnya. Adik-adik senaraikan. Lepas tu yang keduanya, cikgu nak adik ambil satu lagi kertas, adik tulis apakah impian dan harapan dan matlamat adik-adik. Tulis itu dulu. So, dua perkara cikgu minta adik-adik buat. Rahsia yang pertama adalah adik-adik perlu ada matlamat. Apakah matlamat jangka masa pendek atau jangka masa panjang? Contoh bagi jangka masa pendek, kalau adik-adik sekarang ni tengah mengambil PT3, PT3 tak ada, SPM. Adik, cikgu nak adik-adik letakkan matlamat berapa A, apa subjek A dan ke mana adik-adik selepas SPM. Contoh, jangka masa panjang pula adalah apakah impian adik-adik? Kerjaya apa yang adik-adik nak ceburi?
impian yang adik-adik nak capai, adik-adik nak travel kat mana, tak ada sekatan. Nothing is impossible. Just ikut flow adik-adik. So dalam matlamat ni, cikgu nak kongsikan, kita ni, otak kita is extraordinary. Whatever we put inside our mind, dia akan jadi satu attraction untuk kita bawa diri kita dalam satu landasan. Adik-adik on track dan duduk dalam landasan berkenaan. Ada vision. Maknanya dalam otak adik-adik ni ada gambaran. Ada imagination yang sampai ke hati adik-adik. Apa yang adik-adik nak capai dalam tempoh yang terdekat dan dalam tempoh yang akan datang. Dalam dikatakan visi ni, visi ni mesti sampai dekat di hati kita. Maknanya kita letak dalam hati kita tu nekat, aku boleh capai perkara ni. Apa saja orang bercakap kepada kita, kita tidak mengambil kisah begitu. Macam kalau orang kata, eh tak boleh lah nak capai. Adakah cerita macam tu? Kau mampu ke nak buat? Itu bukan sesuatu yang jadi penghalang. Jadi untuk rahsia yang pertama adik-adik, mesti ada matlamat dan vision. Rahsia yang kedua adalah adik-adik, fikirkan yang besar-besar. Think big, never think small. Think big ni maksud cikgu adalah kita fikirkan kejayaan. Contoh sekarang ni adik dapat matematik C. Jangan adik-adik hanya fikir nak dapat B. Letaklah A plus. Jadi sekurang-kurangnya dapat A. Ha, ini maksud cikgu think big. Bila kita nak capai sesuatu, fikir yang besar. Extraordinary. Because kita dilahirkan, kita dijadikan Tuhan dengan anugerah yang kadang-kadang kita lupa bahawa kita boleh capai apa yang kita mahukan mengikut dengan kehendak dan izin Tuhan. Okay. Jadi untuk yang kedua, apa saja yang adik nak capai, jangan fikir bahawa keluarga aku tak mampu, diri aku tak mampu. Jadi itu jadi penghalang kepada adik-adik. Fikirkan yang besar. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Adik-adik, rahsia yang ketiga adalah avoid negative people. Avoid naysayer. Apa itu naysayer? Naysayer adalah orang-orang yang negatif. Most of people, orang sekeliling kita, sayangnya mereka tidak selalu nak membangunkan atau memberikan semangat kepada kita. Kita boleh pilih siapa di sekeliling kita, adik-adik. Choose the best person because you are valuable. You orang yang berharga. Kita cari orang yang boleh menghargai kita, yang boleh memberi sokongan kepada kita. Kita nak capai kejayaan, kita kena duduk sekeliling orang yang boleh memberi sokongan, yang memberi panduan, yang memberikan bimbingan. Jika kita jumpa dengan orang yang naysayer ni, ni adalah suatu challenge. They challenge us. Once people challenge you, don't give up. You take it. Don't sentak. Jangan sentak. Ambil aja. Yes, you say something to me, I will prove something and someday that I will achieve. Okay? So, avoid naysayer. Dan you akan berjumpa dengan orang-orang ni daripada mula kita sampailah kita dah kerja nanti, habislah tamat hidup kita ni, kita tetap akan jumpa dengan orang naysayer ni. Dia selalu akan kata, hey Norfiza, it's impossible to you to achieve this. Why not? Possible is nothing because Tuhan kata everything is possible. You fikir you nak, you ikhtiar, you usaha, you cari, you pilih. So, adik-adik, orang yang naysayer ni, kita macam ada kukisah. Macam tu adik-adik. Rahsia yang keempat adalah usaha, ikhtiar, cari jalan. No pain,
no gain. Apa yang kita nak capaikan, tak ada satu-satu pun yang perlu senang lenang. Tak ada kerja yang senang lenang. Tak ada yang nak dapat 8A, nak dapat gaji banyak. Tak ada yang senang, adik-adik. Mesti ada susah payah, mesti ada pengorbanan, mesti ada nekat. Jadi, yang keempat rahsia untuk kejayaan adalah usaha. Jadi, dia tak datang dengan bergolek-golek. Tak boleh kita nak beri alasan. Sebab kalau kita banyak bagi alasan, cikgu, saya susahlah nak bangun cikgu. Cikgu, saya macam bosanlah mengajar cikgu, bosanlah nak belajar cikgu. Cikgu, PDPR ni susahlah cikgu. So, kalau dalam minda kita ni, banyak benda yang susah, banyak benda yang alasan, banyak benda yang menghalang diri kita, bagaimana kita nak mencapai kejayaan, adik-adik? Secara realitinya, adik-adik, nak capai kejayaan mesti melalui cabaran, melalui halangan. Itu tak dapat kita nak elak. Tuhan bagi kita kekuatan, kudrat, pemikiran, apa tu, tenaga. Dia bagi kita masa. Jadi kita yang pilih, adik-adik. Jadi usaha ni ada macam-macam. Mungkin adik-adik kata, cikgu, macam mana saya dapat B je, saya dah usaha. So you kena tengok apa usaha yang telah you buat. Mungkin ada lagi usaha yang belum you buat. Jadi adik-adik catat, setakat keputusan saya sekarang ni, ini usaha yang saya dah buat. Apa lagi usaha yang adik-adik belum buat? Mungkin adik-adik belum berjumpa dengan guru. Cari cikgu. Cari semua cikgu yang mengajar adik-adik. Why you nak sombong? Itu adalah satu usaha. Kalau kita ni tak pergi mencari kawan-kawan yang bagus-bagus dalam apa-apa subjek, maknanya kita ni orang yang sombong. Tak cari cikgu. Sebab yang buat soalan kepada kita cikgu, yang membimbing kita cikgu, yang memberi maklumat pada kita cikgu. Kalau kita tak cari cikgu, siapa yang nak cari cikgu? Itu satu perkara yang cikgu nak tanya. Kemudiannya kita ada kawan-kawan. Adik-adik, belajar bila kita belajar dengan kawan-kawan, sebab kita sama-sama boleh ada benda yang kita faham, ada benda yang kita tak faham. Kita sama-sama, pemikiran kita sama. Jadi kita kenal pasti the best friend kita yang dia pandai subjek apa. Cari dia. Itu salah satu daripada usaha. Cuba adik-adik fikirkan usaha-usaha yang lain. Yang kelima, adik-adik, memberi. Don't just gain, but give. Apabila kita memberi, memberi kepada orang, tak semestinya wang. Memberi, mungkin memberi perhatian, memberi pertolongan, memberi bantuan, memberi sokongan. Jadi rahsia yang kelima adalah memberi. Memberi tak semestinya wang. Cik, saya tak ada duit lah cikgu nak memberi. Baik, you selalu tolong cikgu. Apa-apa bila cikgu cakap, siapa boleh bantu cikgu? Cikgu, saya nak bantu cikgu. Kadang-kadang saya duduk di masa saya di sekolah, anak murid yang cikgu tak perlu cakap kat dia, boleh tak cikgu minta tolong ni? Ada seorang anak murid cikgu, cikgu, cikgu pergi rehatlah cikgu. Saya nak berbuat sesuatu pada cikgu. Saya pun kata, okeylah. Nama dia Sarmi Raj. Lepas tu dia datang kat bilik kaunseling, dia kemas satu bilik kaunseling. Dia kemas, dia tukar arrange balik. Ya Allah, ya Tuhanku. Inilah anak murid yang kita nak. Kita tak tanya, dia dah buat. Jadi memberi ni, Tuhan akan beri balik pada kita. Dia memberi pada cikgu, cikgu ingat untuk mendoakan dia. Tak kira dia agama apa, kulit apa, itu tak penting. Yang penting, dia adalah anak murid cikgu. Beri pada kawan-kawan kita, dan yang utama adalah beri kepada mak abah kita. Apa yang kita boleh bagi pada mak abah kita? Tak perlu tunggu mak abah bagi tahu, baru nak buat. Jadi, itulah cara kita nak memberi. Beri dalam keluarga kita dulu. Adik-beradik kita dulu, macam mana kita tolong adik kita belajar. Dan satu lagi, jangan kedekut dari segi ilmu. Kita pandai, kita ajar kawan-kawan kita, kita akan jadi lebih pandai dan lebih ingat. Cikgu nak ingatkan, yang kelima adalah memberi. Dan memberi bukan semestinya wang atau material. Beri adalah
yang the power of giving is to give love and attention and understanding. So be understanding akan kesukaran orang lain. Ahli keluarga, mak abah kita, keluarga kita, adik-beradik kita dan kawan-kawan kita. Tanya, how are you? PDPA banyak ni. Kerja you dah siap ke? Tu pun memberi. Jadi yang kelima adalah memberi. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hubungan dengan Tuhan adalah adik-adik, apa saja yang berlaku dalam hidup kita ni, perjalanan kita ni adalah ditentukan oleh Tuhan. Kita diberi pilihan. Ya? Jadi tak mahu, mahu tak mahu, adik-adik, cikgu nak ingatkan, kejayaan tidak mungkin hadir. Kalau hadir, itu adalah dengan izin Tuhan. Bagi kita yang beragama Islam dan yang beragama yang lain-lain, kita percaya bahawa sesuatu tu berlaku dengan izin Tuhan. Jadi adik-adik, hubungan dengan Tuhan adalah adik-adik buat apa yang Tuhan suruh, jauhi apa yang Tuhan larang. Itu yang paling mudah adik-adik. Jadi hubungan dengan Tuhan tu adalah agar adik-adik ni tetap kuat. Jadi sebenarnya bila cikgu bercakap dengan pelajar, yang dia kata dia jadi kuat, dia jadi mantap, jiwa dia kental adalah apabila dia yakin kesukaran atau kehalangan yang hadir pada dia adalah apa yang Tuhan nak bagi dekat dia. Bukan satu musibah, dia adalah satu cabaran. Jadi hubungan dengan Tuhan ni kita jangan lupa adik-adik. Sebab tu mak abah kita ni pesan-pesan ya bagi adik-adik yang beragama Islam. Maknanya kita ada amal ibadah kita, solat kita, hubungan kita dengan Tuhan tu, adik-adik dah diberikan ilmu tu oleh mak abah. Jadi cikgu minta supaya kita ingat balik. Ada seorang jutawan, dia bila ditemu duga oleh seorang penemu duga, jutawan tu, penemu duga tu bertanya, you now very successful, jadi seorang jutawan. Apakah antara rahsia kejayaan tuan? Saya agak terkejut sebab dia bukan orang beragama Islam, tapi dia bercakap tentang yang pertama disebut. Dia kata, now I realize, I sedar bahawa kejayaan ini adalah dengan adanya Tuhan. Dia kata, dan dia kata true spirituality. Dia kata macam tu. Jadi dia tak cakap tentang agama, dia bercakap tentang spirituality. Jadi adik-adik, rahsia yang keenam, hubungan kita dengan Tuhan. Kadang-kadang ada benda yang kita tak dapat sampaikan kepada orang lain, tapi kita boleh sampaikan dengan Tuhan. Matlamat kejayaan kita adalah kita tahu matlamat kita. Kejayaan itu adalah dengan hadir keizinan Tuhan. Jadi kita boleh bercakap-cakap dengan Tuhan apa yang kita nak. Nak bercakap-cakap dengan Tuhan itu dipanggil the power of doa. Dan doa itu mesti hadir dari jiwa kita. Dan jiwa yang hadir itu adik-adik mesti dibersihkan dengan benda-benda yang tak baik. Dendam dengan orang, marah dengan orang, banyak benda tak puas hati, banyak mengeluh. Jadi Tuhan suka adik-adik kita dengan orang kita jaga, dengan Tuhan kita jaga. Kenapa cikgu kata makhluk? Maknanya bukan hanya dengan manusia. Kita dengan alam, kita dengan binatang, kita dengan apa saja yang dicipta oleh Tuhan. Jadi hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan makhluk. Dan tentulah lebih-lebih lagi hubungan kita dengan orang lain. Jaga hubungan kita dengan orang lain. Tuhan menilai kita bukan hanya dengan amal ibadah kita. Bukan dengan hanya kita sembahyang banyak, kita berzikir banyak, dibilang-bilang. Bukan begitu je adik-adik. Tuhan sayang dengan kita
Tuhan menilai kita. Tuhan memberi ganjaran kepada kita adalah dengan kebaikan kita kepada orang lain. Kasih sayang kita dengan orang lain. Kebaikan kita beri kepada orang lain. Dan orang lain tu adalah adik-adik, cikgu nak ingatkan, yang terdekat adalah mak abah kita. Mak abah kita adik-adik, nak capai kejayaan, mak abah jangan sampai jangan daripada mulut kita adik-adik. Maknanya setiap saat adik-adik, sentiasa ingatkan diri, apa aku dah buat pada mak abah aku. Sebab mak abah, tak ada mak abah yang dia saja-saja nak tegur kita. Dia tegur kita sebab dia sayang kita. Begitu juga dengan cikgu. Cikgu tegur kita sebab cikgu nak buat kebaikan. Cikgu nak dapat ganjaran. Cikgu sayang. Kalau cikgu sayang, cikgu tegur, Syafina, cikgu tegur ni bukan cikgu tak sayang Syafina. Cikgu tak suka perangai, sikap ataupun ada tingkah laku yang perlu dibetulkan. Jadi cikgu akan cakap, Syafina, cikgu sayang kat Syafina. Syafina, cuma ada Syafina kadang-kadang ni buat muka kat cikgu. Lepas tu macam cikgu bagi kerja lambat, tak siap. Cikgu sayang, cikgu nampak Syafina ada potensi, ada bakat. Jadi bagaimanapun cikgu kita dah kata cikgu dah ada, cikgu marah kita, cikgu tegur kita, kita pun rasa macam menyampahlah dengan cikgu ni. Dah menyampah dengan cikgu tu, menyampah pula dengan subjek tu. Jadi kita tak nak sampai macam tu adik-adik. Cikgu ni tetap cikgu kita. Cikgu ni hati dia keras macam kerak nasi. Kalau kita ni, cikgu maaflah cikgu, saya tersilap cikgu. Maafkan saya cikgu. Boleh tak cikgu bantu saya? Lama-lama cikgu tu akan bantu kita juga. Cikgu ni hati lembut. Kita tak tahu, tantah cikgu tu selalu doakan kita. Jadi adik-adik, cikgu nak pesanlah ya. Hubungan dengan makhluk adalah hubungan kita dengan ibu bapa kita, adik-beradik kita, cikgu kita, rakan kita, orang sekeliling kita, kucing, anjing, alam yang telah dicipta oleh Tuhan. Adik-adik, cikgu ingatkan kembali tentang 7 rahsia kejayaan yang cikgu telah kongsikan kepada adik-adik sebelum ini. Jadi yang pertama adalah visi dan matlamat. Yang kedua adalah fikirkan yang besar, think big. Yang ketiga, elakkan orang yang negatif or avoid naysayer. Yang keempat adalah usaha, ikhtiar dan cari jalan. Yang kelima adalah memberi. Yang keenam, hubungan dengan Tuhan. Dan yang ketujuh adalah hubungan dengan makhluk. Itu adalah 7 rahsia kejayaan. Adik-adik, ada banyak panduan tentang kejayaan. Kejayaan ini adalah matlamat dan kejayaan ini adalah satu perjalanan, bukan satu destinasi. Apa saja perjalanan adik-adik, dari dulu hingga sekarang, dari sekarang hingga akan datang, ini adalah perjalanan adik-adik yang adik-adik membuat pilihan dan ditentukan oleh Tuhan. Sekian dulu perkongsian cikgu pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi pada perkongsian yang akan datang. Cikgu harap adik-adik catat, ingat dan bawa ke hati, dari hati ke hati kepada adik-adik. Jumpa lagi nanti episod akan datang. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye-bye adik-adik.